Halo, selamat siang sobat dan sahabat-sahabat dimanapun berada dan adik-adik juga dimanapun berada. Terima kasih telah berkunjung di channel ini, channel World Artist ya. Pada kesempatan hari ini saya akan menggambar Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani ya. Mari langsung aja kita ke cara menggambarnya. Seperti biasa saya selalu mempergunakan auto shape ya. Karena dalam Word Office ini adalah salah satunya satu-satunya ya. Tools yang sering saya pakai ya. Langkah pertama saya akan menggambar bagian rambut ya. Seperti biasa kita mengikuti pinggiran dari bagian rambut ya. Sobat-sobat dan sahabat-sahabat, gimana kabarnya di daerah? Sekarang di Jepang itu lagi ada topan, cuman tidak terlalu berbahaya ya. Angin topan biasanya memang kalau musim panas itu angin topan selalu ada. Nah, sekarang ini rambutnya sudah selesai, kita pindahkan lalu kita kasih warna hitam ya. Seperti ini. Langkah kedua saya akan menggambar bagian muka ya, bagian muka. Bagian muka. Bagian muka adalah bagian yang paling bentuknya ya, maksud saya bagian sangat sensitif ya, berperan kepada kemiripan sebuah gambar ya. Kalau bisa diikutin sedetail mungkin ya, nggak usah terburu-buru seperti ini. Lalu kita kasih garis warna hitam dan muka ya. Nah, sekarang kita pindahkan ke sini ya. Seperti ini ya. Nah, sekarang saya akan mengkombinasikan ini ya. Seperti saya ajarkan di video-video sebelumnya cara mengkombinasikan dua atau tiga atau lebih objek itu ya dengan menekan tombol shift lalu klik bagian yang akan dikombinasikan lalu klik kanan nanti akan muncul grouping ya, grouping ya. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Inilah pokoknya lihat aja nih ya. Simbolnya ini ya. Tuh, yang ada huruf G ya. Ya, seperti ini. Nah, sekarang saya akan menggambar bagian leher ya, bagian leher. Saya sarankan ya, saya rekomendasikan menggambar bagian-bagian yang gampang dulu ya. Karena kita tidak membutuhkan konsentrasi yang lebih ya, seperti ini. Ini kita hapus, kita kombinasiin lagi ya, seperti yang tadi. Kita grup, kita kombinasi ya, seperti ini. Ya. Nah, sekarang saya akan menggambar bagian ini yang dalam ya, bagian dalam ya, karena bagian dalam ini ya, ini nggak nampak, jadi kita nggak seperti ini ya. Langsung aja kita kasih warna hitam ya, kita pindahkan lagi seperti ini ya. Kurang lebih. Oke, saya lalu dikombinasikan lagi ya. Oke, seperti ini. Nah, lalu saya akan menggambar bagian ini ya. Bagian yang ini ya. Kita ambil lagi auto save-nya seperti ini. Seperti ini ya. Kasih garis hitam dan di sini saya pakai warna apa ya, ini ya agak hitam-hitam apa dikit ya. Sekarang langsung aja saya ke sini ya, ke bagian yang ini ya. Seperti ini. Oke. Sama ya. Yang ini saya hapus, maaf. Ya, seperti ini ya. Kita gerakin dikit ya. Oke. Lalu kombinasikan ya. Grup. Nah, sekarang saya akan coba masukkan ini ke sini ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya.
Lalu saya kombinasikan lagi ya. Nah, sekarang saya akan membuat kuping ya, bagian telinga ya. Telinga. Telinga dari Ibu Menteri. Seperti ini, garis lalu warna kulitnya. Sorry, warna kulitnya bukan ini mungkin ini ya. Oke. Dan yang ini juga ya. Sedikit kelihatan ya. Sama ya. Coba kita pindahkan ya. Seperti ini ya. Oops, sorry. Yep. Langsung aja kita kombinasikan biar jangan lupa ya. Oke, kita pindahkan lagi. Oke. Alright. Seperti yang Anda lihat ini ada kekosongan di sini ya. Untuk mengatasi ini ya, solusinya ya, kita buat aja di belakang ini ya. Warna hitam ya. Kadang kita seperti ini. Ya, untuk mengatasi ini seperti ini. Udah lihat ya bedanya ya. Sorry. Oops. Kita kombinasikan dulu ya, karena dia di belakang. Oke. Yang ini kita pindahin ke sini. Seperti ini ya. Yes. Oke. Sekarang, oops, sorry. Oke, sorry, sorry. Yes. Nah, sekarang kita saya akan menggambar yang ini ya. Untuk corak bunga saya tidak akan menggambar ya. Kalau bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin menggambar silahkan ya. Saya untuk mempersingkat waktu saya tidak akan menggambar corak ini. Saya hanya menggambar garis ini ya. Sorry, saya ulangin ya. Mohon maaf. Seperti ini ya. Saya Oke. Ibu Sri Mulyani ya. Salah satu putri terbaik bangsa Indonesia ya. Ya, seperti ini tempelkan saja ya. Lalu kita buat yang ini ya. Oke. Di Jepang pada saat ini corona di daerah saya itu bertambah, cuman dengan nilai bukan nilai deh, dengan jumlah puluhan ya. Di daerah Tokyo bertambah sampai ratusan ya. Jadi sekarang di Jepang juga orang sudah mulai agak was-was ya, karena jumlahnya makin hari makin bertambah ya. Nah, sekarang saya akan menggambar garis ini ya, garis ini. Ya, seperti ini. Ini hanya garis saja ya. Saya buat aja garisnya lagi yang ini ya. Biar nanti sekalian ya. Oke. Nah. Kamu buat garis yang mana yang kamu rasa perlu aja ya. Enggak ada peraturan khusus ya. Ikutin selera kamu. Nah, saya untuk menyingkat waktu, saya cukup mengambil garis yang 5 ini aja ya. Lalu saya kombinasikan dulu ya. Kita kombinasikan dulu. Ya. Dan langsung ganti warna hitam. Kenapa warna hitam? Karena kalau ini warna bajunya lebih rendah ya, lebih rendah dari warna hitam, jadi biar kelihatan ya. Yes. Seperti ini kira-kira ya. Yes. Lalu kita kombinasikan lagi ya. Oops. Ada notifikasi. Nah, sekarang kita akan menggambar bagian muka. Nah, di sini yang biasanya konsentrasi kita itu diperlukan di maksudnya diperlukan double ya. Sekarang kita zoom out karena kita ingin melihat lebih jelas ya.
Saya rekomendasikan membuat yang lebih gampang seperti yang saya ucapkan tadi ya, terutama contohnya bagian alis dulu ya. Bagian alis pelan-pelan aja ya. Lalu bagian alis yang sebelah kanan saya, sebelah kiri dari Ibu Sri Mulyani ya. Ini seperti ini ya. Kita akan ganti garisnya dan warna hitam ya. Nanti ketebalan garisnya kita ganti, nggak apa-apa. Nah, langsung aja kita move ya, seperti ini ya. Lalu langsung kombinasikan ya, kita kombinasikan. Oke, seperti ini. Pindahkan. Nah, sekarang kita menggambar bentuk hidung ya, bentuk hidung ya. Step 2 ya, bagi saya rekomendasikan langsung aja ke bentuk hidung ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Yes. Oke. Oke, pindahkan ya. Nah, sekarang kita buat kacamata ya. Kacamata ya. Kacamata itu kita ambil dari frame yang bagian luar ya. Frame bagian luarnya. Seperti ini. Oke, kita hati-hati pelan-pelan ya. Oke. Oke, seperti ini ya, langsung ya. Nah, sekarang kita angkat ke atas dulu ya. Kita buat ini yang di dalam ya. Ini juga pelan-pelan. Nah, langsung kita buat yang satu lagi yang sebelah kiri dari Ibu Sri Mulyani ya. Seperti ini ya. Kurang lebih. Lalu garisnya hitam, tetap hitam ya. Dan ini yang ini harus kita sesuaikan dengan warna kulit ya, warna kulit, sorry, warna kulit ini ya, warna kulit seperti ini. Nah, ini kita masukin ya ke posisinya, coba kita geser ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini langsung dikombinasikan biar jangan kita lupa ya. Lalu kita coba masukin ya, seperti ini. Nah, seperti ini Ibu Sri Mulyani ya. Nah, kita sorry, kita kombinasikan ya. Oops. Nah, sekarang kita masuk ke bagian mana ya yang bagus ya. Ini agak menantang ya. Mungkin saya sarankan bagian apa ya, bagian gigi dulu ya. Bagian gigi ini kita kasih dulu yang ini. Sorry. Ya. Ini kita kasih warna ini dulu kali ya. Bentar ya. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita membuat itu. Dua. Kayak belajar menghitung ya. Ya, ini ya. Yang ketiga. Seperti ini, saya pindah ke sebelah sini ya. Ups, salah. Ini diulang ya, karena memang bagian gigi ya, kita butuh konsentrasi ya. Apalagi kalau dia yang kelihatan bagian gigi ya, kalau bagi yang
gambar yang enggak kelihatan bagian gigi sih enggak masalah. Nah, sekarang kita kombinasikan dulu, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak susah mengkombinasikannya ya. Saya coba, oke. Ganti warna putih ya. Yes. Garis juga ganti warna ini aja ya. Coba garisnya kita kecilin sekecil mungkin. Pas itu. Coba saya masukin ke sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita coba ya. Kita kombinasikan. Yes. Nah, letakkan dulu. Nah, sekarang kita menggambar bagian bibir ya, bagian bibir ya, bagian bibir dari Ibu Ibu Sri Mulyani ya. Kita ganti warna hitam aja yang tengah ini. Coba langsung ganti warna ya. Nah, sekarang kita pindah ke bagian yang ini ya. Oke. Langsung. Sorry. Ganti warna ketebalan garis ya. Kita kombinasikan aja dulu ya. Nah, coba kita masukin yang ini tadi. Kurang lebih seperti ini ya. Oke. Kita kombinasikan. Coba kita geser dikit ya. Oke. Coba kita lihat hasilnya, kira-kira gimana ya? Oke, terus nah, seperti ini ya. Sorry. Oke, kita kombinasikan. Oke, seperti ini. Saya rasa garis dari gigi mungkin kita ganti ke warna hitam saja ya. Nah, mungkin terus mungkin lebih bagus. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan menggambar bagian ini ya, garis ini ya. Segini aja dan ini aja ya, segini. Nah, bagian sini juga sedikit ya. Ya, coba nggak usah terlalu banyak dulu, kita coba tes ya, ganti ketebalannya ke 1 ya. Coba kita tarik, kita pindahin ya ke sini. Terus oke, terus sekarang kita tinggal mau adjust. Oke, sorry, mau adjust. Nah, sekarang saya mau ganti semua, sorry, semua garis ke 1. Nah, seperti ini ya. Jadi kita pindahin dikit ya, kita adjust. Yes. Oke, sekarang kita kombinasikan. Oops, oke, pindahkan sini. Nanti gigi kita tambahin ya. Kita sorry. Seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Kita naikin dikit ya.
S, oke. Nah, sekarang kita nanti kita perbaikin ya. Bagian telinganya kita sempurnakan dulu ya. Sini saya nggak akan menidurkan, saya akan buat langsung aja seperti ini. Kita kombinasikan grup. Nah, sekarang kita akan memasukin ke tahap-tahap yang agak rumit kedua, yaitu bagian mata ya. Bagian mata. Yes, tunggu bentar ya, bentar kita minta. Oke, kita ya sekarang kita bagian mata ya. Kita coba kita challenge ke bagian mata. Nah, sekarang mata yang bagian mata kanan ya, dari mata kanan dari Ibu Sri Mulyani ya. Nah, seperti ini, kita pindahin dulu ya. Garisnya tetap hitam dan dalamnya putih. Kita menggambar bola mata. Yes. Bola mata warna hitam ya. Coba kita masukin. Kita adjust. Oke. Oke. Kita turunin dikit ya. Oke. Kita grup, kita kombinasiin ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita pindahkan ya sini. Oops, sorry. Yes, oke, seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian mata sebelah kiri ya. Oke, sama ya. Oops, sorry, bukan warna hitam, warna putih mas. Ya, kita pindahkan, lalu kita pasang bola mata, ya. Pasang bola mata. Kita buat bola mata maksudnya. Seperti ini ya. Oke, kita pindahkan lagi. Oke, kita kombinasikan ya. Di sini Bu Sri Mulyani ada titik putih ya. Nah, bagian titik putih mungkin kita buat ini aja ya. Seperti ini. Yes, kita kasih gitu ya. Ini agak kecil. Geser ke atas sedikit ya. Kita kombinasikan. Yes, seperti ini. Oke. Okay. Coba kita lihat di sini. Ya, di sini juga ada ya warna putih kita buat kecil kecil yes ini di bagian sudut kanan ya. Oke, seperti ini kita kombinasikan lagi ya. Oke, lalu kita terus. Oke, coba kita adjust. Baik, kita pindahkan ya kira-kira gimana ya. Oke, kira-kira gimana. Ayo coba kita lihat ya. Matanya terlalu ke atas ya. Jadi kita turunin ke bawah ya, dikit ya. Yes. Sorry ini kamu juga ya. Turun. Oke. Okay. Yes. Yang ini juga turunin. Yes. Oke. Okay. Yes. Okay, saya akan menggaris ini ya, bagian ini. Sini. Oke, sorry bola mata ini bergeser. Kita geser ke bawah dikit. Oops, sorry. This is what I want.
Hello. Yes, okay, thank you. Sekarang kita masuk proses berikutnya yaitu penyempurnaan ya. Okay, kita kasih warna hitam. Okay, coba kita ganti ketebalan garisnya. Okay, lalu kita kondisikan. Nah, sekarang kita bagian mata bawah ya. Ini. Kita perlu ganti. Oke, kita kasih yang ini. Di sini Bu Sri Mulyani dia ada. Oke, seperti ini. Kita kasih warna hitam ya. Kita buat lagi yang satu di bagian atas, kelopak atas. Ya. Seperti ini. Yes. Bagian atas lagi. Oke. Seperti ini. Coba ya sahabat-sahabat dan adik-adik ya, kita ganti ketebalannya ya. Ketebalannya ke sini. Oke, lalu kita ya. Lebih seperti itu. Lalu kita buat garis sedikit di sini ya. Di sini ya. Saya mau menambahin bagian di sini kali ya, di bagian di sini ya. Ada bagian rambut ya. Saya rasa perlu ditambahin ya. Coba saya coba ya, saya tes. Oh, mungkin lebih. Oh, sorry. Mungkin akan yes, ya, begini ya. Oke, coba kita. Coba saya kecilin dikit. Sedikit ya. Oke, ya. Seperti ini. Ya. Lalu di bagian ini ya, mohon maaf, di bagian ini, ya, saya akan coba kasih, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kurang gelap ya, mungkin agak gelap dikit lagi aja ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah. Dan kita coba kasih garis ya di sini ya. Sorry, satu lagi yang garis. Oke deh, udah cukup ya. Oke. Nah, inilah sobat sahabat dimanapun berada ya, kurang lebih seperti ini ya. Tingkat kemiripan itu ya, seperti ini ya. Bagi sobat-sobat dan sahabat-sahabat dimanapun berada atau adik-adik di rumah ya yang ingin mencoba, silakan dicoba ya. Mungkin kamu bisa lebih kreatif dan lebih bagus ya untuk menambah ke tingkat kemiripannya. Cuman saya di sini hanya menunjukkan gimana cara proses-prosesnya ya. Dan apabila video ini bermanfaat ya bagi adik-adik atau sobat-sobat dimanapun berada ya, silakan di subscribe channelnya atau di klik like atau di share juga. Untuk kedepannya nanti saya juga akan membuat video-video lain ya, untuk kita saling apa ya, berbagi ilmu ya. Saya rasa cukup sekian dari saya ya, Word Artist Channel. Salam kompak dan salam manis. Sampai jumpa.